Inilah dia kick-off pertandingan di babak yang pertama. Selamat sore juga buat anda yang ada di Madura, di Samarinda, di Jakarta, di Bandung, dan juga di Makassar. Pertandingan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Ada presentasi defense yang sangat baik ya, yang dimiliki oleh Adi Setiawan. Lalu sejauh ini juga 4 assist yang sudah berikan untuk runs ya. Sementara Bruno Dybal, kalian akan melakukan tendangan bebas. Terlihat Lucas Gama dan juga Silvio Rodriguez menunggu bola. Oh, bahaya pemirsa! Sudulan tadi dilakukan oleh Dimas Derajat, pemain tim nasional Indonesia yang sudah mencetak 6 gol dan menjadi top skor sementara saat ini ya di Persikabo 1973. Iya, terlihat ya bagaimana set piece yang sangat baik mencari Dimas Derajat, tapi sayang tandukannya memang masih melambung di atas pistar penjaga gawang dari Wawan. Bola dikuasai oleh Wawan. Sebuah tendangan bebas sekali akan diambil oleh Bruno Dybal. Lucas Gama bersiap-siap. Jangan goyang, Di. Dimas Derajat mengambil ancang-ancang. Tendangan kali ini akan dilakukan oleh Bruno Dybal. Oh, baik kali ini umpan Bruno Dybal. Tapi kembali bisa diamankan tadi oleh Septian Bagaskara ikut membantu pertahanan. Adi Setiawan berikan kepada Maruoka. Duel dia tadi dengan... Oh, bukan. Dan direbut lagi oleh... Oh, tabrakan antara dua pemain. Roni Sugeng tadi menabrak rekannya sendiri, yaitu Bruno Dybal. Dan kata Bruno, sorry friend. Ya memang tidak ada faktor kesengajaan ya. Ya apalagi teman habis Zat. Ah, ini kita lihat. Sama-sama teman ini dia. Ya kena punggung ya. Wajah dari Roni Sugeng kena punggung dari Bruno Dybal. Betul. Sangat keras memang. Ini dia Bruno Dybal. Sementara pendukung dari Persikabo. Sekarang menjadi bahaya. Ada Bruno Dybal, siap-siap dia untuk melakukan shooting. Bruno Dybal, bola-bola mati. Jadi andalan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm ini. Yang pernah bermain di Liga Jepang ya, di Vin Trofet Kofu. Pada tahun 2015, itulah di J-League. Sementara Bruno kali ini bersiap-siap. Bruno Dybal dan... Basik Bali bisa diamankan oleh Wawan Hendrawan tadi. Tendangan dari Bruno Dybal. Iya, bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh Bruno Dybal ya. Bisa melewati pagar hidup. Tapi ada tangkapan yang sangat baik dari Wawan Hendrawan. Komarudin. Ya, permainan 1-2 sentuhan. Komarudin, masih Komarudin. Bahaya ini. Oh, masih dapat ternyata. Dimas Derajat, Bruno Dybal, dan gol! Bagaimana permainan dengan bola-bola pendek satu sentuhan yang dilakukan oleh Persikabo 1973. Akhirnya membuat Bruno Dybal berhasil mencetak gol yang ketiga di musim ini. Dan 1-0 Persikabo 1973 unggul atas Rans Nusantara di Cibinong, Kabupaten Bogor. Bagaimana cara para pemain Persikabo masuk di sepertiga pertahanan dari Rans dengan permainan 1-2 sentuhan dan diakhiri dengan pressing yang sangat baik yang dilakukan oleh Bruno Dybal. Bola memutar, menempatkan bola di sisi sebelah kiri dan tidak bisa diantisipasi oleh Wawan Hendrawan. Kita tadi sudah mengatakan bahwa para pemain dari Rans membiarkan para pemain dari Persikabo untuk menguasai lapangan tengah dengan sangat baik. Dan akhirnya benar, sekarang mereka berhasil ya. Karena...